Binding Chen. Nama decknya Binding Chen. Ya, Binding Nemo itu Binding. Quet Salmon. Oh, ini kartu-kartunya sisa apa tata struktur decknya mirip sama yang tadi. Ada motor lewat ini malam-malam, ada motor. Pakai ini aja, kita buang ini. Kita apa nih? Ah, void attack. Bundar aja kita. Kita pakai ini. Semoga dia gak ngejaming. Jangan ngejaming dong, itu pohon. Ya, nah, jangan. Oke, kita nambah attack. Mantul, 650 makan tuh. Duh, ini saya butuh first attack buat menang nih. Aduh, motor lewat malam-malam. Pancet bundar lu. Gak bisa, mari kita mengadu keberuntungan. Semoga nambah nyawa, semoga. Cuma bro. Cuma ngapain muncul lagu mon. Aduh, aduh, gila. Champion KB yang keluar. Champion semua yang keluar, sial. Oke, rookie partner muncul saat yang tidak tepat ya. Aduh, jangan dong buang. Saya cuma Vermilion Mon hidup saya. Oke, bundar aja karena musuhnya e-counter, nggak guna musuh special attack-nya musuh. Oke, dia nambah nyawa tuh, nggak mati juga kok dia. Tang aja, nggak ngaruh. Oh, dia nyicil ternyata. Sial. Kampret juga nih musuh. Ngeselin, ngeselin. Nyawa 330. Ah, musuhnya. Musuhnya untung nggak. Nambah attack dia. What the F? Terus e-counter. O-counter. Maaf, salah saya ngomong. O-counter. Kita harus melakukan O-counter. Supaya bisa meng-counter ya. Counter tuh membalikan serangan. Nih kita lihat, oh benar kan? Saya benar kan? Ya dia nggak bisa nyerang, nggak bisa nyerang. Saya balikin 240, nggak guna sih, cuma dikit tapi nggak apa-apa, bisa bertahan hidup soalnya. Aduh, jangan, nggak bisa di skip apa? Jangan gue buang. Baca auto 0 segitiga ya berarti. Oh percuma, harus segitiga nih, segitiga terus kita tambah attack power ya, 200 ya nambah. Kan bener kan, berapa sih nambahnya? Oh 200 saja cukup, 200 cukup kok om, cukup kok om. Oke, menang. Tuh, ini kalau kalah gimana? Oh, musuhnya geblek juga, nggak ngeluarin apa kayak. Bundar aja lah. Mari kita berbabar ya. Langsung nambah attack 300. Musuhnya bingung. Udah kalah soalnya. Musuhnya bingung. Ngapain? Gak tahu. Kalah kamu. Masih 90 omnya saya. Gak dapet apa-apa lo. Oh lo. Devimon mantap juga Devimon. Cuma sayangnya tipenya darkness. Saya pakai Patamon, tanaman sama api. Nah. Aku akan memberikan versi semalam bahwa Wormon lebih menantang daripada kamu. Apa pembohong? Aku tidak percaya ini terjadi. Hei, kau kalah, teman hadapi. Berhenti kau mengendus-endus. Apa kau bisa saja? Ini buruk, aku kalah, aku tidak percaya. Kau cengeng, kau cuma kalah sekali. Kau mau coba lagi? Tinggalkan aku.
kau tidak akan melihatku lagi. Tinggalkan aku. Tunggu. Dia menghilang. Digimon Emperor, aku harap kamu baik-baik saja. Dah, itu dong. Percakapan gak guna nih, dua orang. Beneran. Oke, kita save dulu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke Battle Cafe-nya, karena nggak tahu apa yang terjadi nih. Aku ingin berterima kasih. Aku rasa Ken mengubah jalan pikirnya. Apa dia baik-baik saja? Jangan mengkhawatirkannya, Ken. Aku bisa menjaganya. Terima kasih. Oh, aku mau ngasih ini. Oh, dapat pas Pyramid City. Aku tidak percaya seberapa kuat kau. Aku tidak pernah melihat Ken kalah dari battle. Ah, masa sih? Gampang banget dia dulu. Oke, dia mau latihan di arena. Oh, dapat DKO partner. Vimon DKO. Oh, kita dapat itu armornya Vimon lagi. Kok Vimon lagi ya? Katamon saya gak dikasih armor, lo pelit banget. Ini Vimon saya dua kali lihat. Gila. Flamedramon apa Raidramon? Walaupun ini baru tapi lebih bagusan Flamedramon, gila. Oh, segitiga 100. Ya, ini ke Vimon dulu, segitiga 100. Oh, counter percuma berarti segitiga. Oh, attack bar double. Nih, oh, attack bar double aja. Oke, kita lanjut ke Pyramid City. Kota selanjutnya di kota Pyramid nih. Di area Mega nih. Battle Cafe. Ada apa di cafe nih? Pada anak muda nongkrong. Kayak namaku TK. TK. Namaku SD. Apa nih? Aku Bajigur. Kau yang menjadi Battle Master lah. Ya tentu. Aku mau memberitahukan sepatu. Wisman Tower. Oh, ada tempat namanya Wisman Tower. Oh, itu tempatnya untuk battle arena nih di digital digilan ini. Oh, di situ tuh semua kartu hebat kartemer. Tamer itu apa? Pemain kartu yang hebat berkumpul untuk berkompetisi. Itulah intinya. Nah, tuh, menang di tempat itu sangat sulit. Aku ingin ke sana. Kalau kamu menjadi battle master yang ingin kuat, aku tes skillmu di sana nih. Wisman Tower. Ini orangnya cuma ngomong, kasihan ngomong panjang lebar, dia cuma balsi Wisman Tower gitu doang. Aku Angemon. Apa kau pelatih yang ingin menjadi battle master? Pelatih, trainer itu ya orang lagi latihan. Pelatih. Latihan, orang latihan. Oh, mau ke arena? Oke, siap. Oke, Mbak Angel. Oh, ini lagi. Makasih sudah menyalakan Garurumon. Kau telah mengalahkan Demon Emperor juga. Titik-titik loh. Siapa kau nyuruh-nyuruh? Aku nggak bisa ngomong sama kau. Tapi satu yang pasti. Dia mungkin muncul. Dia. Apa yang kau mau? Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Ya, siapa dia nih? Bisa muncul kapan saja. Powerful Darkness Wave Deck. Dia memanipulasi semua perintah untuk menghancurkan digital world kita. Siapa dia artinya? Kau cuma satu-satunya harapan, ha? Latihlah menjadi kuat. Mungkin di sekitar sini ada Fusion Shop. Itu memungkinkan untuk membuat kartu yang kuat menggunakan Fusion. Fusion itu menggabungkan kartu gitu.
goodbye. White. Ini itu doang buat nih. Percakapan antara... Oh, harus dibuka loh. Oke. Okay.